Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, dah lama tak buat video yang macam ni, agak tergempar jugalah. Duk fikir bila nak mula kan. Okey, jadi dah berbulan-bulan tak buat video tentang review dan rasanya mood pun terlaut jugalah kan. Okey. Rasanya dalam kedai ni pun banyak lagi lah. Dalam hidden place ni banyak lagi yang tak buat review. Okey, selamat kembali kepada anda semua yang masih menyokong channel You Basket Game Place. Mereka yang baru ataupun yang belum subscribe, boleh tekan button subscribe, boleh tekan button notification dan boleh tekan button like. Okey, tiga benda yang korang kena buat tu untuk menyokong untuk aku terus buat video yang review-review ataupun cacah merbah macam tu lah. Pasal aku kadang-kadang aku lebih suka buat video-video yang santai. Video-video yang kayuhan pagi-pagi apa semua kan. Aku nak buat tip-tip pun tak terbuat-buat. Okey. Jadi sebagai permulaan aku nak ambil satu biji basikal, satu buah basikal yang aku rasa tak pernah review lah. Okey, jom. Aku ambil dulu. Okey, basikal yang aku maksudkan adalah sebuah jenama Cam Maven. Okey, Cam Maven ah. Okey, yang uniknya berbanding dengan basikal-basikal lain, aku boleh ya capai basikal-basikal yang folding-folding lain kan. Okey, ataupun mountain bike, tapi aku nak review yang ni dulu pasal aku nampak dia, sebab aku teringatlah ada subscriber ataupun customer yang bertanya, PS saya nak upgrade chainring depan 2. Saya nak tambah kelajuan untuk climbing, macam-macam lah berkaitan. Jadi aku tengoklah basikal ni, aku tak pernah buat review tentang yang double chainring ni. Rasanya seperti yang korang kelihatan, Cam Maven ni, okey, yang ni mana silver, ada orange sikit. Okey, kita mulakan pada kopi. Okey, dia punya hand grip dia macam ergon sedikit. Sedaplah kalau pegang tu dia, dia pegang dekat kita punya ni. Nampak dia gelembung sikit sini kan. Okey. Jadi nampak yang hand grip macam ni memang sedap sikit. Okey, brake dia pakai hidrolik daripada Tetro. Okey, dia punya gearing dia 2x9 daripada Sensah. Okey, ini shifter belakang ada untuk 9. Okey, dia punya handle post punya clamp ni memang best. Besar. Jadi kemas senang. Kalau kecil-kecil tu sakit tu nak pegang. Okey, ini untuk shifter di hadapan, dia untuk dua chainring lah. Pasal kalau yang single dia tak ada yang shifter yang belah ni. Okey. Brake lah Tetro. Handle post dia memang jenis boleh laras, boleh adjust. Then kita tengok dia punya sistem handle post dia. Okey, dia jenis macam seakan-akan down sikit lah. Hampir dia grip yang jenis macam ni. Okey, ni antara grip yang kukuh lah, yang kualiti yang baik. Okey, memang dah get ready dia punya bas, apa ni, block. Sampai dah lupa dah apa-apa part-part basikal. Okey, frame daripada aluminium. Okey, ni ada jenis dolphin, dia melengkung macam tu. Okey, fork dia, okey, boleh nampak welding yang kecil dan tak besar macam ni. Okey, ni welding biasanya welding alloy. Okey, yang welding yang jenis-jenis macam ni adalah steel. Okey, rasanya dia pakai high tension steel lah. Okey, ni dia punya produk pula, model dia Maven Cam Z9. Okey, ini clamp untuk dia punya frame. Dia jenis macam ni. Okeylah. Memang kukuh juga. Okey, yang ni adalah daripada LTVO, dia punya FD dia R5. Okey, ini dia pakai 53 dan 53-42. Okey, nanti PS tulislah dekat punya spek dia. Okey, FD. Okey, ini jenis hollow. Okey, yang best sekali Sora. Ini RD Sora. Dia pakai shock middle cage. Ni middle cage. Okey, yang ni dia punya cassette 9 speed. 11-32. Okey, ni samalah PS akan tulis dalam spek. Okey, dia punya wheelset dia, okey, jenis profile tinggi cantik. Size depan belakang 451, tayar daripada Innova. Size 13 palang 8. Ha, sedap bahasa Melayu.
Okay, saddle daripada Cam. Okay, dia punya, dia punya brake disc Tetro. Okay, ni disc dia, caliper Tetro. This is memang cantik lah. Best. Okay, ni daripada Lucy punya wheel set. Juga skewer dia. Belakang pun samalah dan ada magnet lah. Okay, nanti PS akan beri gambaran lipat. Okay, cara nak lipat, PS malah tunjuk lah. Okay, yang penting bila lokasi tempat letak atur dia punya handle post di belah dalam, jadi memang kemas. Okay, boleh lipat jadi macam ni. Dan dia nipis pasal dia punya handle post dia belah dalam. Okay, jadi dah tahu serba sedikit lah dia punya specification dia. Okay, yang penting bukan review sangat lah pasal dia punya part-part apa semua ya. Yang lebih penting PS, aku nak cerita pasal double chainring ni. Perlu ke folding bike ada double chainring? Pasal kebanyakannya, rasa 80% folding bike ni didapati dengan single. 90% pun cakap tiba-tiba lah yang ni ada double chainring. Okay, sesuai tak double chainring untuk folding bike? Okay, untuk personal PS lah, kalau folding bike ni kegunaan dia lebih kepada practicality untuk sebuah basikal tu. Maksudnya dia dibuat untuk lipat dan senang disimpan ataupun diletakkan dalam kereta ataupun dalam transport untuk kita pindahkan ataupun untuk commute lah, untuk commute. Jadi dia tak penting sangat tentang kayuhan-kayuhan yang sedap feel apa semua tu. Janji dia praktikal, dia boleh lipat, dia boleh berpindah-pindah, kegunaan dia lebih pada situ. Jadi dia tak fikir sangat pasal-pasal performance ke apa semua tu kan. Okay, jadi sebenarnya folding bike ni dah ada practicality macam tu. Dia dah bentuk nipis, dia dah ringan sikit, dia tak berat sangat kan. Ada 3 gear pun dah cukup. Ada gear yang paling berat, ada gear yang pertengahan dan ada gear yang paling ringan. Dah cukup. Pasal made for city, buat, dia buat untuk bandar. Jadi cukup lah. Bandar pun bukan ada bukit yang teruk-teruk sangat. Kalau ada bukit pun kita boleh tolak kan. Jadi bukan nak berlumba pun yang perlu ratio yang kecil-kecil macam tu, yang perlukan splash speed, perlukan ratio yang gap yang sikit-sikit macam tu. Benda tu tak perlu. Jadi bila dah ada double chainring macam ni, tak kisahlah belakang tu 9 ataupun 11, bila dah ada double chainring macam ni, dia ada lebih banyak. Okay, practicality tu termasuk jugalah maintenance. Jadi sebolehnya, sebab tu aku cakap 3 speed tu dah cukup. Pasal kita nak kurangkan maintenance pada sebuah basikal ni, pasal kita tak fikir sangat pasal performance dia. Janji dia boleh bawa kita pergi kerja, dia boleh bawa kita bergerak ke sana kemari dengan pantas cepat kan. Jadi kita memang nak less maintenance untuk sebuah folding bike. Jadi kalau untuk pendapat aku, aku memang suka sebuah folding bike aku yang sangat-sangat less maintenance. Aku tak peduli pun pasal dia punya performance. Pasal kalau aku nak ada performance, aku dah ada road bike, aku dah ada mountain bike, aku dah ada gravel bike, aku dah ada ni kan. Okay, jadi kita dah ada spesifik untuk kegunaan yang tertentulah. Tetapi kalau kalau korang berharap inilah satu-satunya basikal, jadi inilah dia nak commute, inilah dia nak pergi, nak pergi beli barang, inilah dia nak pergi touring, inilah dia macam-macam lah, inilah dia, inilah, inilah dia. Jadi macam tu, dia punya gearing dia ataupun dia punya performance tu kena matikan sikit lah, kena wide sikit. Okay, jadi inilah dia double chainring. Jadi kita memang nak basikal ni ada performance, nak ada practical, nak ada macam-macam lah untuk sebuah basikal. Jadi bila double chainring ada pada folding bike, itu adalah bonus. Okay, jadi bonus tak bonus kena tengok juga. Kalau macam yang murah sangat, folding bike murah, memang ada, memang ada yang triple chainring pun ada. Tapi gear dan korang tengok lah, kalau yang basikal 300 lebih, 400 lebih kan. Okay, jadi menit tu memang bagi bagi aku tak berbaloi lah kan. Lebih baik kalau yang nak yang murah-murah tu, elok single lah. Jangan fikir sangatkan sangat macam ini ada 2x918 speed. Bayangkan kalau basikal yang murah tu ada 7x3, 21 speed, folding bike yang 300 setengah kan.
Memang tak boleh pakai pun sebenarnya. Boleh buat main-main macam tu lah. Tapi maintenance pakai 2-3 minggu dah macam-macam bermasalah. Okay, jadi korang abaikanlah yang tu. Okay, jadi bila cakap segi maintenance, korang tengok dia dah ada FD, dia dah ada chainring dah ada 2, dia dah ada shifter, dia dah ada kabel yang berlebihan, yang dah ada 2 kan. Jadi, jadi kalau korang nak juga, kalau fikir keperluan tu ada, okay, proceed lah. Memang sesuai lah untuk korang yang perlukan 2. Okay, siapa yang perlu? Siapa yang perlu double chainring? Okay, kali ni aku nak buat agresif sikit lah aku punya video kan. Aku tak mau macam dulu lah. Aku lebih terjaga-jaga sangat kan. Okay, sekarang kalau aku cakap tak bagus, tak bagus lah. Okay, untuk personal aku, double chainring, kalau lebih pada climbing lah. Dia kelebihannya lebih pada climbing pasal dia ada extra yang kecil. Bila depan ada yang kecil, depan kecil kita belakang kita pakai yang besar, itu yang paling ringan yang kita boleh dapat. Okey, jadi siapa yang perlu? Okey, mereka yang perlukan gear climbing yang lebih. Kan? Kalau depan ni dikatakanlah tak mahu cakap 56 lah, cakap 52 ataupun 50 macam itulah. Belakang normal biasa dalam 28. Kalau dia rasa tak cukup kan, dia rasa tak cukup, okey. Jadi dia malas nak tukar keset lah apa semua. Okey, jadi double chainring adalah antara solution lah. Okey. Tapi bagi aku lah, aku yang berpegang dengan single chainring di hadapan untuk folding bike, aku lebih suka kalau okey, katakanlah ini 50 ataupun 53. Aku lebih suka letak ini long cage. Let's say lah, kata dia terasalah 9, 10 ataupun 11. Kau cari RD long cage dan kau cari keset yang wide ratio. Maksudnya 11 paling kecil, yang besar tu 40 ke 42, 50 is bonus besar lah, aku tak perlulah. Tapi ada orang buat, dan aku kat kedai pun aku pernah buat untuk customer aku. Okay, jadi katakanlah saya ada 50, sini ada, kita still buat single tapi kita range kita besarkan lagi. Aku rasa lebih berbaloi yang macam tu lah. Aku lebih suka berminat yang benda yang macam tu daripada kita pakai double chainring. Korang tengok lah, folding bike ni dia tak macam basikal biasa tau, dia kekal lagi. Bila kita lipat-lipat, korang tengok ni, dia berlipat-lipat ni nampak. Jadi dekat situ pun dah nampak lah, dalam sebulan dua bulan ke dia boleh lari sikit tau, pasal tension kabel tu dah lari apa semua kan. Jadi itulah aku cakap, maintenance dia tinggi sedikit kalau nak pakai double chainring. Okay, jadi perlu tak perlu, korang tanya diri korang sendiri lah. Macam aku memang, bagi aku tak perlulah. Aku lebih suka kalau aku gunakan folding bike aku khas untuk kegunaan yang sepatutnya untuk basikal ni. Aku tak suka bawa pergi Bukit Fraser ke dengan folding bike pasal aku dah ada aku punya robot, aku dah ada aku punya. Tapi kalau kata nak buat, bolehlah, proceed lah. Tak ada masalah pun, masing-masing kan. Tapi memang untuk folding bike, aku lebih recommend depan a single. Korang main yang belakang saja. Korang pakai wide range punya cassette lah, cuba dapatkan yang tu dulu sebelum nak buat double. Tapi kalau ada double is memang bonus lah. Korang dah tukar besar ni, korang ada pula double chainring, itu bonus untuk climbing, bukan untuk laju. Satu lagi, untuk laju pun tak payah pasal dia jadi berat tu. Rasanya 500 gram ada kot, pasal dah bertambah macam-macam, bertambah dengan double chainring dia, dengan dia punya FD, dengan dia punya shifter, dengan kabel dia bertambah apa semua kan. Jadi berat pun semakin berat. Jadi korang nak pakai buat lightweight, automatic, memang kena pakai single je. Rugi je kalau pakai double ni. Okay, lagi satu apa yang korang nak tahu? Korang cuba, kalau tak cukup apa yang aku bagi penerangan ni, korang letakkan pada komen tu. Korang cakap kat komen tu, nanti kalau ada masa aku jawab lah. Lagi apa nak cakap kan? Lagilah tentang kata climbing apa semua kan. Okay, sebenarnya kalau korang bawa road bike, korang tengok ratio ataupun apa ni, gearing pada sebuah folding banding dengan road bike. Katakanlah ini
53 39 belakang 11 28. Okay, katakanlah apa yang ada pada folding dan juga sebuah rock bike tu, korang tengok mana boleh aku tak larat lah bawa folding yang 28 aku bawa rock bike. Aku tahulah memang tak boleh lepas tu 28. Okay, tapi korang kena cuba dulu, pasal walaupun gearing dia sama, spek yang sama, tapi sebabkan sizing wheelset dia yang folding ni kecil, sebenarnya dia kemudahan berkayuh tu lebih banyak sebenarnya. Korang kena cuba lagi, memang ada beza. Kayu rock bike gearing yang sama, korang nampak ini memang dia lebih ringan tu, pasal dia punya ni kecil. Sama juga dengan bila kita tukar paling berat pun, kita tak boleh nak ikut rock bike, pasal tayar rock bike tu besar, jadi tenaga tu lebih sikit. Jadi yang ni dia ringan sikit, jadi sebab tu nak ikut rock bike kelajuan yang kata kayuhan yang sama, ini kena besar 56 58 pun ada diorang tukar kan. Jadi rasanya itu sajalah. Aku pun blur sikit lah kalau nak cerita yang lebih-lebih sangat ni, pasal ini pun tentu ada waktu, tak ada orang datang. Aku sebatlah dalam 30 minit untuk cerita tentang folding bike double chairing, perlu ke tak perlu. Okey, korang dah tengok, dah tahu sebuah sikit basic-basic dia, korang tanyalah perlu tak perlu, terpulang pada korang. Kalau korang nak buat, okey, aku boleh buatkan korang punya folding bike depan double chairing. It's bonus. Assalamualaikum.